Prabowo atau Ganjar. Itu cukup, terima kasih. Sebentar, kok Pak Anies nggak disebut? Wah, dua. Pak Anies dua. Disebut juga, no, tidak adil. Gak, pertanyaan saya, Mas, arah politiknya Pak Prabowo atau Ganjar? Mas Kaesang, ini kan PSI kan selalu mengulangi visinya itu keberlanjutan. Konsep Mas Anies itu kan perubahan. Jadi saya langsung to the point, Mas Ganjar atau Pak Prabowo? Ya, enggak apa. Saya sama Pak Prabowo ya alhamdulillah dekat. Dengan Pak Ganjar kemarin juga ketemu di Pesta Pora. Nonton Dewa. Pak Ganjar nonton Dewa, saya nonton MDX. Saya sama Pak Prabowo ya alhamdulillah dekat. Dengan 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 Pak Ganjar kemarin juga ketemu di Pesta Pora. Nonton Dewa. Pak Ganjar nonton Dewa, saya nonton MDX. Pak Ganjar kemarin juga ketemu di Pesta Pora. Nonton Dewa. Pak Ganjar nonton Dewa, saya nonton MDX. Pak Ganjar kemarin juga ketemu di Pesta Pora. Nonton Dewa. Pak Ganjar nonton Dewa, saya nonton MDX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik. Semakin gila semakin asik. Mudah-mudahan kita semua pada kesempatan ini diberikan umur panjang, sehat selalu, banyak rezekinya, dihindarkan dari semua musibah. Dari video barusan, kalau kita menyimak dengan seksama, kalau kita menyimak dengan teliti, kalau kita menyimak dengan keras, Kaesang itu memberikan sebuah tanda. Kira-kira kemana dia akan berlabuh? Apakah ke Prabowo atau ke Ganjar Pranowo? Coba perhatikan kata-kata Kaesang ketika mengatakan saya dekat dengan Prabowo. Tetapi saya juga kemarin nonton dengan Ganjar Pranowo, nonton Dewa. Ganjar nonton Dewa, tetapi Kaesang nonton yang lain. Artinya Kaesang ini sejalan tetapi bertolak belakang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kaesang ini akan membawa PSI ke Prabowo karena dekat dengan Ganjar, meskipun sejalan tetapi bertolak belakang. Kira-kira seperti itulah. Ya kalau sudah gini ya selamat saja. Lebih baik gak usah basa-basi lah. Kalau misalkan hati
Kaisang, hati Gibran, hati Pak Jokowi lebih condong ke Prabowo, ya udah lebih baik menurut saja dari PDIP. Jangan bersifat banci, jangan bersifat munafik. Udah aja dukung Prabowo. Itu lebih gentle daripada bermain dua kaki. Karena kalau bermain dua kaki itu pengkhianat namanya. Tidak punya pendirian. Udah aja lah. Nggak usah banyak cawe-cawe. Nggak usah banyak basa-basi. Lebih baik Pak Jokowi ikrarkan saja dukung Prabowo. Keluarga Jokowi ikrarkan dukung Prabowo. Toh, dengan bukti video tersebut jelas Kaisang itu lebih kepada Prabowo daripada ke Ganjar Pranowo. Ya selamat kalau 80% rakyat Indonesia mendukung Pak Jokowi. Tapi ingat itu survei. Survei itu cuma 1.000 orang. Bukan 200 juta rakyat Indonesia. Kalau saya sudah tahu dari Piala Dunia itu sudah tahu Pak Jokowi dukung Prabowo. Keluarga Jokowi dukung Prabowo. Karena Piala Dunia itu cuma akal-akalan untuk menjatuhkan elektabilitas Ganjar Pranowo. Terus lagi ada deklarasi relawan Gibran dukung Prabowo juga. Sekarang Kaisang jadi ketua umum PSI dan kelihatan dari video barusan dukung Prabowo juga. Ya sudahlah. Nggak usah bersifat banci, nggak usah bersifat munafik, lebih baik deklarasikan saja. Keluar dari PDIP, dukung Prabowo, itu lebih gentle. Saya tidak takut, meskipun Pak Jokowi, keluarga Jokowi, Gibran, Kaisang, dukung Prabowo. Karena kalau sejujurnya, Prabowo tidak pantas jadi capres. Dari klasifikasi capres yang seperti Pak Jokowi utarakan dulu, Prabowo tidak masuk klasifikasi. Yang masuk klasifikasi capres yang dekat dengan rakyat, yang bekerja untuk rakyat, yang anti korupsi, yang berani, yang kaya. Saya yakin rakyat Indonesia akan berbondong-bondong pilih Ganjar daripada Prabowo. Apalagi dengan kasus ada penamparan wamen dan pencekikan oleh Prabowo yang menandakan bahwa diri temperamental, emosional. Silakan Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi, Gibran, Kaisang, lebih baik terang-terangan sajalah, nggak usah banyak basa-basi, nggak usah banyak ngasih-ngasih tanda kode-kode. Kita sudah tahu. Nggak usah bersifat menampik, jangan bersifat banci, gentle saja. Kita nggak takut. Meskipun Ganjar tanpa dukungan Jokowi, keluarga Jokowi, rakyat Indonesia akan memilih yang pantas. Tidak akan memilih yang culas. Apalagi rekam jejak Prabowo begitu hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.